doa pagi 17 November. Berilah kami rezeki secukupnya setiap hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami, pemberi segala yang baik kepada kami. Kami bersyukur kepadamu atas rezeki ini dan semua berkat yang kau limpahkan kepada kami. Setiap hari kami kau anugerahi kebaikan. Kau pelihara dengan persahabatan dan perhatian, pengampunan dan pengertian. Karena engkau selalu memperhatikan kami, kami sejenak bersyukur atas rezeki yang kau limpahkan ini. Berkatilah kami saat kami berbagi makanan dan kehidupan kami bersama. Kami mohon semua ini melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Yesus, sertailah, berkatilah, dan lindungilah kami sepanjang hari ini. Berikanlah rahmat kesehatan, keselamatan, keberuntungan, dan kemakmuran pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan untuk bekal peziarahan hidup kita sepanjang hari ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan kita, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati. Salam dan doa, Justinus Djuadi, FIC.